Imbas kasus Laura Anna, Asril Hermansyah bongkar kelakuan buruk Gaga Muhammad. Dilansir dari okcelebrity.com. Asril Hermansyah membongkar kelakuan Gaga Muhammad, mantan kekasih Laura Anna. Cil pun mengundang Dara Arafah sebagai bintang tamu dalam podcast Ngobrol Asik. Dalam kesempatan itu, ia menanyakan pada Dara terkait hubungan persahabatannya dengan Eddy Lenying, Laura Anna, serta kehadirannya pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Di kesempatan itu, Dara Arafah yang juga sempat menanyakan hubungan pertemanan antara Azril dengan mantan kekasih Laura, yakni Gaung Sabda Alam Muhammad alias Gaga. Pasalnya Azril dan Gaga sempat bersekolah di tempat yang sama dan merupakan teman dekat. "Tapi lo temenan juga kan sama Gaga?" tanya Dara Arafah. Mendengar pertanyaan tersebut, Azril menegaskan jika dahulu dirinya dan Gaga merupakan sahabat. "Benar-benar sahabatan sama Gaga, tapi pas waktu SMA," kata Azril. Akan tetapi, persahabatan tersebut diketahui mulai renggang seiring dengan ketenaran dari Gaga. Pasalnya, ia sempat berpacaran cukup lama dengan selebgram hits Alkarin dan membuat Gaga hilang dari lingkaran persahabatan Azril lantaran keeksisannya. Terus pas dia naik daun sama si Alkarin, itu udah mulai ya, tutur Azril. "Ngilang?" tanya Dara. "Ya ngilang, udah eksis banget itulah, sampai nomor satu gitu kan, trending di mana-mana," jawab Azril. Sebagaimana diketahui, Gaga dan Laura sempat mengalami kecelakaan pada Desember 2019 lalu. Hal itu membuat Laura mengalami kelumpuhan, sementara Gaga hanya mengalami luka ringan. Sebelum peristiwa kecelakaan itu, Gaga dan Laura dikabarkan berada dalam kondisi mabuk. Namun saat Laura tengah berjuang untuk kesembuhannya, sang mantan sama sekali tidak memiliki inisiatif untuk membantu pengobatannya. Kini Laura berusaha untuk mendapatkan keadilan atas tindakan mantan kekasihnya, bahkan hingga kini masih harus menggunakan kursi roda usai mengalami kecelakaan bersama Gaga. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya, Selfie Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.